Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Op Sofia Husen dari Kecamatan Kerawang Barat, selaku Ketua Program Poin Sejuta Berkah PSM Kecamatan Kerawang Barat. Akan melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 27 November bersamaan dengan program paten di Kecamatan Kerawang Barat. Untuk itu, kepada para donatur, kepada para dermawan, saya harapkan untuk membantu poin sejuta berkah untuk PMKS. Berapa itu, Bu, yang masuk? Kalau untuk saldonya saat ini, kami sudah masuk 16.337.500. Itu sudah terkumpul dari para donasi, dari rumah sakit swasta, dari usaha-usaha kecil yang ada di Kecamatan Kerawang Barat. Kuota akan kami bagi untuk perkelurahan setelah saldo itu, saldo akhir terkumpul. Minimal berapa, Bu? Kalau rencana pengennya, rencana kami itu pengennya sekitar di atas 200 orang. Tapi mudah-mudahan nanti kerja keras para PSM dan rekan-rekan semua, relawan, insya Allah kami akan tercapai, mudah-mudahan. Untuk acara, lokasi? Lokasi di Kecamatan Kerawang Barat. Ya, perkenalkan, ini ruangan PSM Kecamatan Kerawang Barat. Ini sedikit agak berantakan karena tadi barusan selesai rapat evaluasi kinerja PSM Kecamatan Kerawang Barat. Nah, ini hasil dari kemarin kegiatan-kegiatan poin sejuta berkah. Kami terpampang di papan board ini. Ada laporan kami, ada LPJ, juga ada foto-foto kegiatan kami. Yang mana poin sejuta berkah ini sudah dilaksanakan pada tahap pertama tahun 2018. Tepatnya pada tanggal 20 Desember 2018 bertempat di halaman Kecamatan Kerawang Barat. Untuk itu program ini akan kami lanjutkan ke tahap kedua, yaitu pada tanggal 27 November 2019 bersamaan dengan program paten tingkat kecamatan. Mudah-mudahan keinginan kami para PSM, program ini akan berjalan dan akan terus menambah kuota. Kami harapkan semoga para donatur, para dermawan bisa terus membantu kami untuk melaksanakan atau mensukseskan program ini. Kepada para pihak-pihak yang memang lebih yang sudah membantu kami juga untuk usaha-usaha kecil, untuk secara pribadi yang telah menyumbang poin sejuta berkah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga semua yang kita lakukan ini menjadi ladang amal untuk kita semua. Dan mudah-mudahan program berikutnya, tahun-tahun berikutnya akan kami laksanakan. Mangga ini LPJ juga ada, kami sudah siapkan di sini ruang kerja PSM, di sini kegiatan kami PSM semuanya di sini ada. Ini semuanya ada kegiatan kami. Mudah-mudahan ini adalah LPJ kami tahun 2018 tahap pertama. Mudah-mudahan dengan mempunyai program ini, PSM Kecamatan Kerawang Barat menjadikan inovator untuk PSM-PSM lain, dan mudah-mudahan juga program ini akan terus berkembang sampai ke tingkat kabupaten. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.